Pemirsa, sebuah pabrik milik asing yang memproduksi pakaian wanita dan anak sudah beroperasi. Ironisnya, saat DPRD Magetan melakukan sidak, perwakilan perusahaan yang menemuinya tidak mengetahui soal izin sudah keluar apa belum. Diduga izin operasional memang belum selesai, namun perusahaan tersebut sudah beroperasi. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Magetan melakukan sidak ke PT Kas Indo Apparel di Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan pada Senin siang kemarin. Saat hendak masuk pintu gerbang, petugas keamanan sempat melarang media mengambil gambar. Sidak Komisi A DPRD Magetan di pabrik yang bergerak di bidang usaha pembuatan pakaian wanita dan anak ini dilakukan untuk memastikan legalitas izin operasional perusahaan yang merupakan penanaman modal asing atau PMA. Saat ditanya soal izin, bagian HRD Ita Yuliani mengaku tidak tahu menau soal progres perizinan dengan alasan menjadi ranah pimpinan. Kalangan legislatif menduga proses perizinan belum selesai. Sayang, mereka tidak bisa menemui pimpinan perusahaan langsung sehingga tidak bisa memastikan legalitas perusahaan yang sudah beroperasi ini. Memang kalau di sini saya di internal, di bagian dalam di tolong perusahaan memang dari pimpinan. Dan kalau untuk terkait progresnya sampai mana, ya harus kita tanyakan dulu ke pimpinan dulu, Pak. Iya, Bu. Kalau progres berarti izinnya belum jadi ya, Bu, ya? Ya, makanya itu saya masih harus tanya dulu, Pak. Kalau untuk karyawan, memang sekarang memang sudah lumayan ini, Pak. Ini 948. Temuannya terkait dengan izin belum. Jadi itu, walaupun sementara perusahaan ini sudah operasional, kira-kira seperti itu. Artinya untuk izin belum jelas gitu atau gimana? Izin karena ini PMA, makanya tadi saya katakan karena ini PMA, izin kan ranahnya ada di pusat. Dan yang nemui kita tadi bukan pimpinannya langsung, Mbak Ita sebagai HRD. Jadi Mbak Ita sini juga harus bertanya pada pimpinannya terkait dengan izin. Saat sidak di dalam pabrik, sejumlah karyawan-karyawati melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Data dari bagian HRD, pabrik ini sudah beroperasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Ada sebanyak 948 karyawan-karyawati yang bekerja di pabrik ini. Selain soal legalitas, Komisi A DPRD Magetan mewanti-wanti hak karyawan jangan sampai terabaikan, mulai gaji sesuai UMK dan tunjangan hari raya atau THR. M. Ramzi, JTV, Magetan.